Halo semuanya, balik lagi di channel Vincent Aditya. Di video kali ini gue mau ada pengetesan sedikit, yaitu pengetesan berapa bagus atau daya tolak dari kaca film HD atau film yang gue gunakan di mobil gue Suzuki All New R3 atau yang biasa gue panggil Naomi. By the way, kaca filmnya sudah dipasang di mobil gue kurang lebih antara 1-2 minggu, dan untuk di bagian pintu belum ada yang gue buka sama sekali, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan itu belum ada yang gue buka sama sekali. Untuk metodenya, jadi mobil ini akan gue jemur kurang lebih antara 2-3 jam atau tergantung seberapa lama panas matahari di siang hari ini di kota Bogor. Kedua, begitu beres dijemur, maka semua kaca mobil akan gue buka dulu. Lalu gue akan menyalakan blower kipas, jadi untuk membuang dulu panas yang dalam kabin. Lalu dari situ kita akan bisa melihat seberapa adem kaca film dari HD auto film yang terpasang di mobil gue. Disclaimer dulu ya, ini benar-benar pengetesan murni banget dan gue sudah ngobrol sama pihak dari HD auto film kalau gue boleh melakukan pengetesan di video ini. Seberapa cepat ademnya? Apakah cepat banget? Apakah lama banget? Apakah biasa aja? Nih, jangan terukan kaca jendela selama 2x24 jam. Ini gue buka nih ya. Oke. Sekarang itu jam 10.04, maka mobil ini akan gue jemur kurang lebih 2-3 jam. A few moments later. Jadi mobil gue sudah dijemur kurang lebih 1 jam. Tadi gue pengen jemur antara 2-3 jam, tapi melihat langit tiba-tiba sudah mulai berawan, bahkan di sebelah sana sudah mulai gelap. Itu tandanya mungkin bentar lagi akan hujan di kota Bogor. Jadi langsung aja kita tes untuk seberapa cepat adem dari kaca film HD. Oke, sekarang gue udah dalam kabinnya, sudah sangat-sangat-sangat panas. Wih, ada kucing, kaget gue. Sana. Kamu sana. Bahaya, ya. Dia mesti nungguin. Sana. Bahaya. Kita nyalakan dulu blowernya, tapi nggak usah pakai AC, berarti gini ya. Salah. Nah, blower. Ini blower doang. Gue buka kaca dulu. Suhu di luar 27 ya. Nah, ini gue nyalakan dulu blowernya. Jadi biar benar-benar adem dulu. Sampai kira-kira menurut gue di dalam sudah agak mendingan. Ya paling nyalain begini kurang lebih semenitan lah. Trik gue biasanya kalau misalnya mobil habis dijemur, semua kaca pintu gue buka, terus gue nyalain blower aja tanpa menggunakan AC. Paling minimal sampai ini deh, sampai logo ademnya itu beres. Ini kan masih cold start. By the way, gue lupa update. Untuk baris pertama gue menggunakan 60%, baris kedua gue menggunakan 80%. Kalian bisa lihat ya bedanya ya, 60-80. Oke, semua kaca sudah menutup ya. Kita coba seberapa cepat dinginnya. Gue main biasanya di suhu 23,5 derajat. Langsung kita tekan auto. Ini di sini gue fast forward aja ya. Langit sudah mulai mendung ya. Ini sudah mulai mendung. Oke, sudah mulai turun ke 1 bar. Ini kan total ada berapa bar ya? 1, coba gue hitung dulu deh. 1, wait, fokusnya nggak dapet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emang maksudnya 8 ya? Oh iya, 8. Baru berkurang 2. Kita fast forward lagi. Kondisi mobil sekarang tetap kejemur ya. Tiba-tiba ada panas lagi. Sejauh ini sih biarpun blowernya cukup kencang ya. Ini blower yang nomor 6 berarti ya. Karena kan tadi ada 8 speed nih, berarti yang speed ke-6. So far sejauh ini sudah mulai adem. Sejauh ini ya. Cuma kalau kita pegang ke bagian kaca, ini udah mulai agak berkurang panasnya. Yang depan masih cukup panas karena yang depan itu yang kena pantulan panas langsung atau sinar matahari langsung. Masih nomor 6. Sudah mulai turun ke nomor 5. Turun ke nomor 4.
Oke, sepertinya stabil di sini ya, di AC dengan suhu 23,5 derajat. Suhunya, blower speednya di level 4. Dengan mobil posisi tadi habis gue jemur. Tapi kalau pakai feeling gue, ini udah sangat feeling ya, jadi bukan scientific banget nih. Ini udah sangat feeling. Dengan kondisi sekarang agak mendung, kadang panas kadang enggak. Kayak sekarang nih, ini bentar lagi mau panas lagi. Bisa gue bilang ini lebih adem daripada kaca film bawaan gue. Kalau kaca film bawaan gue itu kan solar guard, kita anggap aja spek OEM lah ya, atau kita bisa dibilang spek gratisan dari dealer. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan spek kaca film dari dealer atau gratisan saat beli mobil. Fan speednya stabil di nomor 4. Ini gue menggunakan suhu di 23,5 derajat. Sudah mulai adem, tidak sepanas saat awal-awal. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Once again, gue ingin mengucapkan terima kasih buat Linggom Kaca Film dan SD Auto Film atas support kaca filmnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.